teman-teman, saat ini kita berada di guest house di kota Kuala Kapuas. Kita menginap di sini malam ini, guys. Bangunannya sangat unik dan artistik. Guest house ini terletak di tepi sungai. Teman, kalau mampir ke kota Kuala Kapuas ini, silakan mampir ke sini, bisa menginap di sini beberapa hari sambil menikmati keindahan kota Kapuas. Kota ini juga disebut kota air. Fasilitas yang ada di dalamnya cukup bagus, guys. Ini seperti fasilitas di sebuah hotel. Suasana pagi, guys. Ini suasana pagi, teman-teman. Kita dapat melihat Fajar Makkah, Fajar menyingsing. Sangat indah, guys. Kita bisa lihat matahari yang baru muncul dengan perahu yang sedang lewat. Saat ini kita berada di Jalan Sudirman. Di sini juga terdapat Pasar Kapuas. Ini bisa kita lihat, guys, teman-teman. Bangunannya dengan atap yang lama menjadi ciri khas, dan juga ini juga bagus sekali untuk spot foto. Menjadi tempat-tempat yang berkesan bagi teman-teman bila berada di sini. Tidak terlalu ramai, guys. Di sini juga banyak terdapat ada warung-warung, berbagai penganan juga ada di sini, warung bakso, mie dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada tugu air. Nah, di sini bisa kita lihat, guys. Di sini di median jalan ini buat taman, itu fasilitas umum yang bisa kita nikmati sambil jalan kaki di sini, yang menandakan bahwa kota Kapuas disebut juga sebagai kota air. Silakan juga bila mampir ke sini, lewati di sini. Sangat bagus sekali, guys. Sangat bagus sekali, teman-teman, untuk mengambil spot-spot foto di tempat ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi, guys. Ini kita menuju ke Taman KP3 di Kuala Kapuas. Ini juga terletak di pinggir sungai. Di sini nampaknya menjadi fasilitas tempat orang kumpul atau piknik. Tapi seperti hari ini, guys. Di sini berbagai macam, baik dari banyak warung-warung di sini, menandakan bahwa di sini juga selalu
banyak orang kumpul. Ya, mungkin karena kondisi lagi pandemi ini nampak tidak terlalu ramai. Di sini bisa beli sate, makan sate, menikmati minuman air kelapa muda. Ini bisa kita lihat guys, sungai besar ada di depan. Kita menangkap tiga ini. Bisa menjadi salah satu tempat yang bisa kita kunjungi bila kita berada di kota Kapuas ini. Thank you.